Gunawan Dwi Cahyo sedih nama baiknya sudah tercoreng gegara permasalahan rumah tangganya dengan Oki Agustina. Diketahui pemain sepak bola itu dikabarkan selingkuh dengan wanita lain. Terbaru mantan pemain Persik Kediri itu akan melaporkan akun yang menyebar fotonya dengan perempuan lain. Menurut Gunawan, imbas foto tersebut kasusnya semakin melebar kemana-mana. Melansir dari YouTube Mob Channel, Gunawan membantah dugaan bahwa dirinya selingkuh dengan wanita lain. Gunawan Dwi Cahyo pun menyebut bahwa ia akan melaporkan akun yang telah menyebarkan fotonya dengan perempuan lain. Suami Oki Agustina itu menegaskan jika dirinya dan perempuan dalam foto yang beredar hanya sebatas teman. Maaf, itu bukan postingan mbaknya itu, dan itu postingan orang yang bikin yang mungkin sekarang jadi melebar kemana-mana, dan mungkin itu bakal nanti kita laporkan itu juga, kata Gunawan Dwi Cahyo. Gunawan menyebut bahwa seseorang yang telah mengunggah fotonya dengan perempuan lain itu membuat suasana semakin runyam. Ia juga merasa dirugikan nama baiknya atas unggahan tersebut. Karena itu membawa nama baik semuanya, ucap Gunawan Dwi Cahyo. Gunawan Dwi Cahyo menjelaskan jika perempuan yang ia temui adalah temannya. Keduanya bertemu di salah satu restoran setelah Gunawan selesai latihan sepak bola. Ia mengaku tak ada niatan berselingkuh dengan perempuan yang ada di foto bersamanya itu. Kita hanya sebatas, karena kita kan gak ada niatan yang jelek. Niatan misal berselingkuh atau apa, ya udah kita cuma jalan terus beli makan, jelas Gunawan Dwi Cahyo. Gunawan Dwi Cahyo turut mengatakan jika keluarga pihak perempuan yang sempat jalan dengannya itu mengetahui hubungan pertemanan yang dijalin. Keluarganya pun sekarang udah tahu semuanya, tahu hubungannya seperti apa, kata Gunawan Dwi Cahyo. Terkait hubungan pertemanan itu, Oki Agustina justru tak mengetahui teman perempuan Gunawan Dwi Cahyo. Gunawan mengakui jika Oki tak mengenal semua temannya selama keduanya menikah. Kuasa hukum Gunawan Dwi Cahyo menambahkan jika kliennya akan segera melaporkan pihak yang menyebarkan foto Gunawan dengan perempuan lain. Ia juga menyebutkan jika akun fake tersebut hanya memperkeruh suasana serta menampik adanya pernikahan siri sebagaimana dirumorkan. Kuasa hukum Gunawan Dwi Cahyo turut menegaskan bahwa akun itu tak dibuat oleh teman perempuan Gunawan Dwi Cahyo. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.